So, hello, what's up guys, balik lagi sama 5D. Dan kali ini 5D pengen lanjutin guys, mainin game Jepangnya guys ya. Jadi, aduh sorry, 5D lagi sakit batuk guys. Jadi, 5D juga tumben nge-record nih pas siang-siang. Pengen nyoba aja sih gimana rasanya nge-record siang. Record siang itu karena di rumahnya, kenapa 5D gak pernah record siang? Karena di rumah 5D itu banyak, ada burungnya guys. Burung ya, jadi Bapak L5D itu menara burung, terus ada ayam juga, jadi suara-suaranya. Ntar kalau ada suara-suara burung dan lain-lain dimaklumin aja guys ya. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut main game Jepangnya. Jadi kita kemarin udah sampai level 10. Jadi kita bakal main 10 level dalam setiap video ya. Jadi kita sekarang langsung aja ke level 11. Kira-kira di sini apa ya misterinya harus kita pecahkan. Kita coba klik-klik dulu. Kita cari clue, nggak ada yang bisa diklik ya. Nggak ada yang bisa diklik. Oke. Okay. Oh. Oh, kita harus. Ini caranya gimana ini, cara ini ya. Oh, dia nemuin permen gitu. Cepet, menang, yes. Yes. Oh, jadi kita harus ngeklik guys. Kita harus klik. Kita jatuhin, terus dia juga bisa di kiri kanan. Ya, percobaan pertama langsung bisa guys. Nice. Kita langsung aja lanjut ke level 12. Kita lihat apakah yang ada di level 12 ini guys. Ubur-ubur. Ikan. Kita harus nyari ikan ini ya. Ada kerang. Ada rumput laut. Waduh. Oh, ini ada ini apa ini? Ada kerang lagi. Ada mutiara. Aduh, ini kenapa banyak banget ya? Oh, kita harus buat mutiara. Gimana cara buat mutiara, guys? Nih, mutiara. Gak bisa. Gimana cara nyari mutiara, guys? Aduh. Jadi ubur-uburnya nyetrum guys. Jadi kayaknya nggak bisa. Kita harus cari cara supaya ubur-uburnya itu supaya kita nggak terjun kena ubur-ubur guys. Jadi kan kayak tadi kita harus ini udah. Terus cara buat mutiaranya gimana dong? Cara kita buat rantai mutiara itu gimana dong guys? Au. Gimana dong caranya nih? Gak bisa. Masih tetap. Jadi kita harus buat kalung mutiaranya dulu. Tapi cara buatnya gimana ya anjir? Jadi klik lagi gak sih? Gak bisa. Bagaimanakah cara buat kalung mutiara? Aduh, gimana guys caranya guys? Gimana cara kita bisa buat kalung mutiara? Oh, jadi kayak gitu, kita harus panasin ini, terus kita dapat. Oh, nice, ternyata seperti itu caranya guys. Nice. Kita dapat apa nih? Oh, baju selam, nice. Kita dapat baju, jadi kita nggak akan kena. Oh, nice. Sekarang kita bisa terjun. Nggak kena kan? Oh, aman guys. Yeay, dapat ikan buat goreng. Jadi seperti itu guys caranya. Nice. Agak memutar otak sedikit guys ya. Langsung ke 13. Anjing. Ada jejak kucing. Ini apa nih? Tuf. Dia malah pingsan guys, nyium bau sampah. Ulang. Oh, ini tadi ada anjing. Kita udah ikat anjingnya. Ting tong. Oh, kan anjingnya gak bisa. Yah. Anjingnya lepas. Anjingnya lepas guys,
Jadi nggak bisa. Kayaknya kita harus kemana ya? Ini ada jejak kaki loh, nggak bisa diapa-apain ya. Ya anjingnya belum diikat guys. Ya. Gimana caranya dong? Aduh, kayaknya nih makin lama makin berat guys. Jadi kita ini ikat anjingnya dulu. Kayaknya terus kita taruh di mana gitu ya? Oh iya, ada Myeong. Oke, kayaknya sih yes. Yes, doginya lepas. Sekarang pasti kita bisa ngasih. Yay. Jadi begitu guys caranya. Jadi kita harus mengalihkan anjingnya dulu guys. Nice. Enggak terlalu susah lah ya. Oke, sekarang level 14. Kita lihat level 14 kita ada di mana? Lonceng. Oh, kita kayak lagi di kuil ini guys, kuil. Terus berkunci. Kuncinya buat ini. Terus itu apa guys? Ini tulisan apa ini anjir? Ini tulisan buat apa guys? Terus kita harus kemana? Terus kita harus ngapain? Oh, ada koin lagi guys. Ada koin lagi. Coba ambil dulu koinnya. Ini koinnya buat apa kira-kira ya? Itu maksudnya apa guys? Gak tau lah itu maksudnya apa. Mungkin ada kayak apa ya, budaya Jepang itulah kali ya, yang di kuil-kuil itu. Ya udahlah, gak ngerti lah apalah itu guys. Oke, level 15. Kita lanjut aja level 15 daging. Ini daging pasti ada yang ini nih. Oh, ini belum dicolok. Colok juga. Itu suara apa, guys? Kebakaran. Kenapa kebakaran coba? Waduh, kebakaran, guys. Gosonglah, mana enak dimakan. Kasian guys, gosong makanannya guys. Kita coba ulang. Gimana caranya biar tidak panas? Oh, kalau ini dicolok langsung. Oh, harus ini guys. Ini. Masih gosong ya? Ternyata kita harus iniin dulu ya, biar jangan merah dulu guys. Ininya di setengah dulu, terus kita colokin. Tuh kan, kita colokin. Kayaknya ini juga ya. Tuh kan, dicolokin. Habis itu mungkin kita langsung makan ya. Enak gak sih? Yeay. Jadi gitu guys caranya. Jadi kayak jangan di fullin dulu itu kompornya biar gak gosong kan. Oke, langsung aja ke level 16. Kura-kura. Jadi ini di kelas. Ini ada apa nih? Itu apa anjir? Kura-kura ya? Itu apa ya? Jadi itu nggak boleh diambil berarti. Kura-kura, di mana kau? Oh, ini bisa dilepas guys. Ini bisa dilepas nih. Terus fungsinya dilepas tuh biar gimana? Apakah kau ada di tong sampah? Yaelah, masa jatuh ke tong sampah? Jatuh ke tong sampah kalah guys. Oke, nggak jadi dah. Sini nggak ada. Oh, itu apa lagi? Itu apa guys? Anjir, itu apa coba? Oh, jadi kita bisa dapetin barang di lacinya guys. Sepertinya di lacinya ada sesuatu guys. Di laci apakah ada sesuatu? Tidak ada.
Ini di laci ini ada satu yang jatuh, guys. Ini apa nih? Itu apa, guys? Itu apa? Ini kan bisa dilepas. Cuma enggak tahu, guys, ini fungsi lepasnya buat apa gitu. Oh. Oh shit, bisa dilepas, guys. Bisa dilepas. Ini apakah ini? Gelap. Kalau gelap. Oh, ternyata kura-kuranya ada di jendela. Oh, jadi seperti itu. Nice. Lanjut aja. Jadi, waduh, ada hantu nih. Kayak sodako ini, guys. Ting teling ting 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 ting. Ada hantu. Terus gimana cara kita ngilangin hantunya ya? Waduh. Maksudnya apa coba, anjir? Itu apa, tai? Kita harus ngapain, sumpah, guys? Itu maksudnya apa, anjir? Ini maksudnya gimana sih, susah, sumpah. Oh, kita suruh dia ngaca ya? Oh iya, bener, ngaca. What? Ternyata seperti itu, guys, caranya. What the fuck? Lanjut aja. Level 18. Jadi kita ada ikan, terus kita lagi makan ikan. Ada kucing, jangan. Ya, dicuri kucing, guys, ikannya. Jadi mungkin kita harus cepat-cepat apa ya? Mencari sesuatu ya. Enggak ada apa ya di sini. Oh, kita usir-usir. Jadi setiap kucingnya keluar kita pencet usir. Mana nih kucing, usir. Oh, jadi gitu, guys, ya, guys. Usir. 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 Udah belum? Belum nih. Usir, usir. Aduh, nambah cepat, guys. Nambah cepat. Kucingnya nambah cepat. Oh, ada. Oh, ada. Oh, jadi kucing. Oh, nice. Jadi karena ada tikus, kucingnya itu jadi ngejar tikusnya, guys. Jadi kita bisa makan. Nice. Level 19. Jadi kita main sumo, guys. Kita dapat nasi. Kita lihat orang-orang ini nih. Kita kayaknya banyak orang yang bawa-bawa. Banyak banget orang yang bawa makanan ya. Kita suruh makan kali ya. Kita suruh makan aja dia terus, guys. Udah enggak ada yang bawa lagi kan ya. Oh, ini. Kita kasih makan dulu semuanya. Udah semua ya. Udah semua kayak. Itu maksudnya apa, anjir? Kan kita bawa makanan. Apa kita yang makan ya, guys ya? Oh, kita yang makan, guys. Oh, jadi kita yang makan, guys. Udah nggak ada lagi ya, bisa diklik ya. Oh, ini juga ada lagi. Kita makan aja, guys, semuanya, guys. Oh my god. Sekarang pasti menang, guys. Sekarang menang kan? Jadi gembrat. Siap.
Nice. Oke, jadi sekarang kita masuk ke level terakhir ya, level 20. Kita lihat apakah ini ada. Ada gula. Terus kita apain ya? Itu diapain coba? Oh, kita disuruh nangkap ikan. Kita disuruh nangkap ikan, guys. Kita disuruh nangkap ikan. Makan mau enggak? Enggak bisa makan. Kenapa ada adiknya coba? Ini kenapa ada adiknya nih? Adiknya mau. Terus enggak bisa. Terus gimana dong? Waduh. Oh, jangan-jangan adiknya yang disuruh nangkap ikannya, guys. Nice, nice. Kita coba. Kayaknya si adiknya yang harus nangkap ikannya, guys. Jadi ini adiknya nangkap ikan ya. Bisa enggak sih? What the f- Aduh, parah banget lah tuh adiknya sumpah. Aduh. So guys, ini segitu aja dulu 5D mainnya. Udah 10 level, bakal 5D lanjutin di next video untuk level 21 sampai 30-nya. So jangan lupa di like, comment, subscribe dulu. Dan see you in the next video, dan bye-bye.